cuma di lokal kan nggak perlu rapid. Iya, berarti ya, syaratnya lengan panjang sama masker ya, Pak ya? Heeh. Sama kan suhu. Sama Pak. Ano, ini yang Joglo Semar Kerto itu nggak pakai. Oh, nah, Joglo Semar Kerto. Oh. Nah, itu nggak pakai rapid, ya, bisa sampai Semarang sampai Tegal. Pak, oh, kalau wisata cari stasiun yang banyak itu pakai Joglo Semar Kerto itu. Iya. Yeah. Tinggal kemana-mana itu. Iya. Yeah. Ajak aku. Itu. Sekitar 60 sampai 80 lah. 60 sampai 80 bisa keliling. Iya. Ini Jawa, Jawa ya, Jawa Tengah ya, Jawa bagian tengah ya. Enak ini. Nah. Untuk KRL siapnya berarti bulan apa, Pak? Belum. Belum ya? Belum. Baru udah uji coba. Uji coba udah ya? Mantap sama Jody. Hah? Mantap pokoknya. Aku ngonten kereta wis pokoknya. Ngonten kereta. Pokoknya kudu ditemenin sama Mas. Kudu ditemenin Mas Diego. Yang ini, Pak. Yang biasa. Yang rangkaian biasa. Makanya kok yang parkir kok ini. Iya, kebetulan banget. Kebetulan. Tanggal 14. Oh, sampai tanggal 14. Jadi setelah tanggal 14 pakai rangkaian yang lama. Oh, iya. Setelah tanggal 14 pakai rangkaian lama. Perawatan berkala ya? Perawatan namanya selama berapa tahun sekali perawatan? Oh, itu kan ada 3 bulanan, ada harian, ada harian, ada 3 bulanan, ada 6 bulanan. Tapi di mana? Di Solo ada, di Jogja ada. Solo bisa, bisa. Keren banget informasinya. Nah, ada namanya Lapka. Lapka. Ini ada Lapka kondektur sama masinis di sini. Lapka itu laporan harian kereta api. Oh iya. Itu ada kondektur, ada masinis. Isinya banyak. Di sini ada masinis nama-namanya. Terus lintasnya mana? Terus nomor NIPP-nya ada. Di masinis, asisten masinis, kondektur, TKA teknisi. Di sini ada ini. Nomor lokomotifnya, ini rangkanya dari depan sampai belakang ini. Ini nama-nama stasiunnya yang kita lalui nanti. Oh iya. Ini yang LA itu berarti langsung? Iya, LS. LS langsung namanya, LS langsung. Yang ada jam ini, jam datang, jam berangkat ini. Oh iya. Berarti itu modelnya kayak surat jalan gitu, Pak? Iya. Kayak ya surat jalan, bisa surat jalan atau aturan-aturan yang ditetapkan di sini. Oh iya. Ini namanya taspat, pembatas kecepatan. Oh iya iya. Walaupun kecepatan ini kecepatan, namanya ini kecepatan. Kecepatan kita itu cuma 80 rata-rata. 80. Tapi nanti antara lintas Rengulu sampai Sentolo atas ini, mulai di sini nanti 70. Oh iya. Di sini ada namanya taspat tetap, pembatas kecepatan tetap 470 km per jam. Dia nggak boleh melebihi itu. Oh. Karena jalurnya belok sama turunan. Oh iya. Turunan belokan, itu nggak boleh. Ini jam-jamnya. Ini jam berangkat kita. Ini sampai jam tujuannya di sini Kutoarjo. Nanti terakhir Kutoarjo. Kutoarjo. Nah ini LS-LS itu langsung semua untuk yang datang berangkat ini yang berhenti. Rata-rata pemberhentian itu 2 menit sampai dengan 5 menit. Paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit itu kalau di stasiun besar kayak di Kutoarjo, kayak di Jogja, kayak di Purwokerto itu. Klaten itu juga 5 menit. Enggak, itu cuma 2 menitan. Di sini ada klaten. Nah, di sini ini klaten. Ini jam berapa sampai jam berapa? Cuma 2 menitan. Oh, iya. Jadi kan turun penumpang itu 2 menit, tapi nanti menyesuaikan keadaan. Seandainya penumpangnya banyak, kok belum selesai ya, kita tambah 1 menit, 2 menit sampai selesai penumpangnya. Oh iya. Berarti bisa berubah dari estimasi awal gitu? Bisa, cuma harus ada jelas, keterangannya jelas kenapa menambah pembatasan 1 dolongan itu karena apa? Karena penumpangnya banyak, harus antri. Nah itu kita tambah 1-2 menit gak masalah. Oh, iya. Kayak naik turun kereta barang, apa kita bawa barang itu kereta barang itu juga sama. Oh iya. Selesai naik turun barang atau penumpang. Nah ini informasinya bermanfaat sekali ini. Ya. Aku enggak. Saya awam, Pak. Enggak apa-apa. Makanya ini saya belajar dikit-dikit ke Bapak. Iya. Mau ketemu saya. Iya, benar, Pak. Mau ketemu yuk. Ya maksudnya enggak mesti mau menceritakan kayak gitu. Iya, benar, Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah.
karena kita masih muda juga butuh ilmu. Iya, iya, benar. Di kereta api itu aturannya banyak banget. Aturan kereta api itu banyak banget, nggak cuma sedikit. Dan itu harus harus selalu dipelajari terus. Apalagi musim sekarang. Iya, musim sekarang ya. Wah, ini konduktur itu alat-alatnya banyak. Ini nah itu peluit ini. Nah, untuk oh, untuk memberangkatkan kereta api tanpa ada peluit ini nggak akan berangkat. Jadi saking sebenarnya ada 3 kereta api yang untuk memberangkatkan 40 dari PPKA 41 terus sama 35 masinis. Jadi PPKA memberi semboyan yang hijau itu, terus saya peluit masinisnya nyambut dengan seluring lokomotif 935. 935 itu bisa digunakan di beberapa tempat, contohnya perlintasan tidak terjaga. Itu harus dibunyiin. Oh iya. Tapi enggak ada batasan, misalnya kalau di sawah-sawah gini kita langsung semuanya 35 itu enggak ada larangan gitu. Enggak ada. Kalau ada orang? Iya. Terus aja apa sampai orangnya itu pergi. Iya. Kalau enggak pergi ya harus diberhentikan. Gimana caranya untuk memberhentikan? Iya. Ya, di seluling terus jam tangan harus ada. Jam tangan harus ada. Iya. Iya, wajib. Kalau sekarang HP. Tapi itu sekarang ada namanya CSP, Check Seat Passengers. Oh iya. Itu untuk mengecek nama-nama penumpang dan juga apa itu tempat duduk segala macam ini ada di sini. Ada lagi namanya ini suplisi. Suplisi itu sebagai pengganti tiket. Jadi ini suplisi. Suplisi. Wah ini suplisi. Suplisi namanya. Suplisi. Suplisi ya. Sebagai pengganti tiket. Oh iya. Seandainya ada penumpang yang tidak punya tiket, tapi masih di bawahmu, tapi untuk KA lokal enggak. Kalau KA lokal kan 1-3 tahun enggak kena. Iya. Yeah. Enggak kena. Enggak kena, istilahnya enggak kena cas. Cas ya. 0 rupiah bisa. Tapi untuk 3 sampai 9 tahun dia kena cas. Oh iya iya iya. Selain itu tugas kondektur apa lagi Pak? Ya intinya tugas kondektur itu membawa penumpang dari stasiun berangkat sampai stasiun akhir dengan selamat, dengan nyaman, memberikan kenyamanan kepada penumpang selamat dalam perjalanan. Jadi sama tugasnya kalau di bus itu kayak checker, kontrolan atau gimana? Kalau di belakang itu kita koordinator. Koordinator. Koordinatornya di sini ada OTC, ada keamanan. Ada kalau di jarak jauh ada prama-prami. Itu kita harus bisa mengendal semuanya, harus bisa mengkoordinir di kerjasama, dan juga membantu masinis dalam perjalanan. Mau masinis di perjalanan ada sesuatu kita bisa membantu. Iya. Wah ini lengkap sekali informasinya Pak. Kalau di bis itu namanya kondektur itu kan biasanya narik ongkos gitu, tiket gitu. Kalau di kereta enggak ya? Ada namanya 921 di kereta paling ujung ada emblem warnanya merah, nanti jarang lihat emblem warna merah. Itu 921 itu menandakan akhiran atau kereta paling akhir. Oh iya iya iya. Jadi kalau masinis dia harus selalu melihat ke belakang. Oh masih ada. Takutnya nanti kalau di itu 9 enggak ada itu dianggap kereta itu putus. Oh iya. Lepas. Nah, itu yang bahaya. Oh, iya. Jadi harus selalu melihat, masinisnya selalu melihat. Ada kaca spion dulu ya Pak? Iya, kaca spion bisa langsung bisa menengok ke belakang. Menengok bisa ke belakang gitu ya? Iya, ada emblemnya. Kalau malam itu warna hijau. Oh iya. Warna hijau di belakang. Iya, saya sering. Ini kan rangkaiannya cuma 5. Kalau di jarak jauh nanti rangkaiannya ada 12. Oh, rangkaian jarak jauh 12, 10 ya? 10 sampai 12 ya? 10 sampai 12 rata-rata. Kalau di lintas selatan itu rata-rata 10 sampai 12. Tapi kalau di lintas utara bisa 16. Bisa 16, 14, 16 ada di sana. Keranjang, rangkaian panjang itu. Iya. Apa itu? Namanya kertas jaya kalau besar ya. Oh iya. Kertas jaya. Lengkap sekali, matur nuwun ya, Pak Ari. Nah ini Pak, yang semboyan K3 itu apa Pak? Ini. Semboyan itu. Apa namanya? Kode ya? Apa namanya? Kode ya? Nomor kereta ya? Ya, K3 itu menunjukkan kelas. Kelas ekonomi ya? Kalau yang K3 ekonomi, kalau 2 bisnis, K1-nya eksekutif. K1 eksekutif, K2 bisnis, K3 ekonomi. Ya, nanti ada P, ada S. Kalau yang ekonomi premium itu Pak, K3 juga apa? K3 juga, K3 juga. Nanti ada K3 premium. 1445. 1445 itu nomor-nomornya 14 itu tahun pembuatan 2014 gitu ya Pak? 2014 ya.
kapasitas penumpangnya 64. 64 orang. Ya. Apa tiap gerbong itu sama atau enggak, Pak? Apa beda-beda? Desainnya beda. Ada yang beda, ada yang K3, ada yang jumlahnya 84 ada. Ada yang 80 ada. 80 ada. 80 ada, 84 ada. Jadi tergantung. Nah, 64 itu dulu identik dengan ini, dengan kereta untuk apa ya, semacam lansia atau disabilitas. Oh iya, kereta untuk disabilitas, ya, lansia, ya, dan lain-lain ya. Jadi ini tempatnya lebih longgar, lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya. Toiletnya gede banget, Pak. Toiletnya cuma satu. Ada nggak depan? Ada. Berarti dua. Dua ya. Disabilitas itu tadi, mempermudah atau supaya mereka nyaman. Oh iya. Nyaman. Berarti kalau jadi semisal lebarnya sama dengan sana, cuma ini memang digunakan. Harusnya ini 80, cuma karena ini besar, sana besar, jadi ini mengurangi tempat duduk. Oh iya, jadi lebih nyaman juga ya, otomatis kurang tempat duduk jadi lebih nyaman. Jadi apa-apa lebar pokoknya. Ini untuk memfokuskan disabilitas atau lansia atau ibu hamil. Jadi orang-orang yang khusus itu kalau di kereta jarak jauh itu, Pak, itu memang di kalau beli tiket nih itu kan ada nomor berapa gitu ya, disesuaikan sama ininya ya, gerbongnya ya. Tapi nggak semua kereta itu ada gerbong seperti ini. Nggak semua kereta ya. Semuanya kereta. Nah, sekarang ya intinya ya KAI Akses itu kalau pengen pilih tempat. Iya, di KAI. Tadi aku juga pesen tiket KAI Akses tadi. Paling enak. Langsung online gampang kan, tinggal datang. Lihat barcode. Kalau untuk ramen juga sama. Di KAI Akses. Iya, KAI Akses itu paling enak. Mantap ya, sekali. Iya. Enak lagi Kawis. Atau Luxury. Luxury yang Luxury ya. Itu K1 berarti, Pak, masuknya? Ya. K1. Asalnya K1. Luxury ya. Kawis berarti sekarang untuk Argo Anggrek terus Argo Lawu. Kadang Kawis itu kan tergantung permintaan juga. Bokeh kan bisa, wisata ikutnya ke tujuan mana, sama tujuan Gambir ya. Jenengan ikut Aksaka atau ikut Argo Lawu atau ikut Panggang. Satu rombongan. Gak harus satu rombongan, jalan sendiri ya boleh di booking. Di booking, sistemnya booking gitu ya, Pak? Booking ya bisa. Terus kalau pas hari-hari biasa, kita biasanya juga ada satu gerbong. Luxury. Ini biasanya kalau yang nyewa-nyewa ini perorangan, perusahaan atau gimana? Ya, yang penting punya uang aja. Dan mereka pengen sesuatu yang beda. Gak harus perusahaan, jalan mama kaya punya uang banyak. Sama keluarganya pengen ke Jakarta, ya udah booking aja. Paling 30 sampai 40 juta udah berapa. Tapi bisa nih, saya pengen naik kereta Kawis, tapi request pakai kereta bisa GPMS, ini bisa. Katanya kereta ekonomi, nggak bisa berarti. Itu nanti bisa ditanyakan di pihak Kawis antaranya. Berarti rata-rata kalau Kawis itu berhubungan dengan eksekutif, nggak di ekonomi rata-rata. Kalau di perjalanan GWMS, jalan nanti tersendat-sendat jalannya, banyak berhentinya. Kalau kita kan biasanya kan pengennya yang lama, naik kereta bagus, naik kereta mewah, kok cepet-cepet. Berarti jalan ini aja, berarti kereta kalian perjalanannya sama lokomotifnya. Berarti di mana aja bisa. Tapi dengan harga ya, tak jamin pasti 3 kali lipat ya. Nanti nyewa lokomotif, nyewa keretanya, nyewa jenjennya. Udah, jalan mau berhenti di setiap stasiun juga bisa, nanti harganya kali ini paling ratusan juta. Karena kalau GPMS kan kalau via selatan kan banyak berhentinya, hampir setiap stasiun kan yang udah. Tapi sekarang nggak juga loh, GPMS itu lumayan cepet loh sekarang. Karena sekarang dia larinya kan komersial, bukan anu loh, bukan PSU loh sekarang gaya baru itu. Ada eksekutifnya, ada ekonominya loh. Sekarang nggak apa-apa, jauh ya mau Klaten ini sekarang. Sampai Klaten kita. Klaten. Karena kalau orang mungkin bagian orang kan punya pemikiran lah, kalau nggak kereta larang, kereta lampu ke susu. Hahaha. Coba orang yang seperti itu, Pak. Lagi yang lama-lama gitu menikmati. Kalau lama-lama ya itu. Sebelum Semarang itu lumayan. Iya, udah muter Jawa Tengah. Udah muter sini. Siap.
berapa jam? 12 jam. 12 jam ya? Jogokerto. Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto. Tegal, Tegal. Oh iya. Harus, karena kalau saya nggak turun, kita nggak akan berangkat. Tadi. Iya, jadi ya. Berarti peluit itu memang penting ya, Pak? Iya. Ya memang nomor satu. Nomor satu peluit. Simbol bisa, nomor satu. Nanti peluit. Bisa jenengan lihat upacara saya. Upacaranya gini, jadi naik turun. Uh-huh. Ini ada PPK, paket pet merah ini. Ini tadi oh, iya. Itu. Oh iya. Nanti pakai sembuyan. Ban 40. Nanti namanya 91. Itu nanti masininya 935. Oh nanti iya. Nanti dilihat aja, jenengan dari bawah dilihat. Oh iya. Itu nanti keluar bawah 940. Saya pas satu nyapuit, nanti masinisnya nyambut tet ya. Bisa nanti sih ya. Monggo, monggo Pak. Nah, cerita itu namanya ya. KRL. Oh iya, KRL. Pertama kita lihat sinyal itu, nanti sinyal sudah mulai hijau. Itu berarti tandanya kereta mau berangkat. Nah ini tadi sesuai dengan jamnya ya? Jamnya tadi Klaten. Yang Klaten ini 12.55. 12.55 ya? Nah ini kita agak awal. Ini 12.55 ini 12 ini 51. Jadi 41 awal 4 ya? Menit ini. Ini nanti, 4 ya, menit ya. Ini nanti bakarnya 57. Nanti 0 karena tepat nanti. Nah ini nanti Oh iya. Ini kita masih nunggu sekitar 4 menit. 4 menit lagi ya, Pak? Nanti kita berangkat nanti. Oh iya. Berangkat. Siap. Terima kasih banyak kali ini. Ilmunya banyak sekali ya. Oke, 4 menit kita masih nunggu sinyal itu hijau dulu. Oh iya. Nunggu sinyal hijau dulu. Baru nanti persiapan. Kereta penumpang itu tidak boleh diawalkan. Harus tepat. Menit berapa ya, itu harus tepat ya? Tidak boleh awal, karena kalau awal nanti kita bisa ditutup sama penumpang. Oh. Sama kurang 2 menit kita berangkat. Tahu-tahu penumpangnya lari-lari. Loh ini kan belum jamnya kok sudah berangkat. Oh. Nah, kita bisa dituntut. Iya. Selain itu demi kesalama, demi kalau terlambat itu berarti ada trouble sesuatu, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Oh, iya. Tapi pada umumnya tetap kita berangkat masih tepat. Oh iya. Wah ini. Kita dapat banyak info hari ini. Ya, infonya banyak banget ini. Iya. Dengan RP itu saya bagikan ilmunya. Heeh. Nah, kebetulan rangkaiannya ya rangkaian ini. Kita mau coba juga. Kenalah. KRL. Nah, ini KRL. Oh. Nah, keretanya langsung berangkat. Keren banget ini informasinya. Eh, Mas dibuka lagi bisa enggak bukanya, Mas? Nah, udah bisa dong. Nah, udah bisa. Amit nggih, Bu? Ada tanda kan bisa siap. Serawat ya kan? Jam berapa ini? 13.02. Oh iya. Cepat 2 menit ya? Iya. Jadi memang tepat banget gitu ya. Tepat banget ini.
penumpang. Jadi seakan-akan penumpang itu kita anggap teman gitu ya, teman yang berdarah gitu. Bukan yang apa? Bukan hanya penumpang biasa yang enggak kenal. Iya. Dan saya selalu menganggap penumpang itu penumpang baru. Jadi keluarga. Jadi keluarga, baru, baru terus itu, baru nanti dia pasti harus memang harus butuh informasi. Iya. Kalau penumpang baru itu pasti perlu informasi. Jadi kita anggap, saya selalu menganggap penumpang itu baru. Baru. Jadi walaupun orangnya lama, tapi saya anggap penumpang baru karena ya itu, kita bisa melayani supaya maksimal gitu. Iya, kita penumpang baru. Dia pengen sesuatu, pengen ngerti, pengen tahu, pengen tahu. Iya. Namanya awal informasi gitu. Bukan informasi. Nah, kita ini kan hitungannya awal sih. Kan Bapak kasih tahu. Iya. Ini kan cukup lumayan tahu. Iya. Karena buat apa kita punya ilmu kalau nggak dibagi gitu. Nah, benar. Benar, Pak. Iya, gitu. Buat apa punya ilmu ya, kalau nggak dibagi. Iya. Ya. Apalagi orang itu membutuhkan gitu. Nah. Kalau nggak dikasih gitu. Iya. Betul banget. Pelayanan itu kan memang harus seperti itu. Iya. Siap saya juga memberikan informasi, terutama informasi sebenarnya. Iya. Pada siapapun ya, Pak ya. Karena informasi itu bagi orang awam ini barangnya kayak penting. Penting ya. Apalagi kayak orang kalau kita kan sudah biasa. Sudah tahu semuanya itu. Kalau pakai persyaratan. Nah, orang lain kan enggak mesti tahu. Iya. Nah, kita kasih tahu. Ini para penonton juga nanti tahu pasti. Oh, jadi semboyan-semboyan gini, kereta ya, seperti ini gitu ya. Nah, ini keren banget loh ya. Ini namanya Bapak Ari gitu. Ya. Jakarta. Heeh. Siapa tahu nanti teman-teman naik kereta, naik ketemu Bapak di sapa aja. Di sapa. Ramah banget pokoknya ini kok. Ramah banget. Harus ramah ya Pak, memang ramah, kalau ya, kondektur ramah. Itu. Jadi enggak usah sungkan. Harus dekat dengan. Kita sekarang menyapanya pelanggan. Pelanggan ya. Jadi lebih dekat lagi kan. Iya. Kalau penumpang itu kesannya ya enggak apa-apa sih sebenarnya, cuma pelanggan itu kayak lebih, biar lebih kata dasarnya. Kalau pelanggan itu kayaknya sering naik kereta gitu. Walaupun kita baru sekali, tapi kita anggap pelanggan. Supaya lebih dekat, lebih kayak saudara gitu. Iya, saudara, betul. Kayak teman gitu. Langgan. Sekarang sudah banyak karena sudah pindah di iya. Itu juga bikin juga ya Pak ya, untuk kereta ya. Pindah di sana. Jadinya di sini cuma bandara lokal atau angkatan udara aja. Itu dilewatin Pramex apa ada kereta sendiri lagi? Iya. Rencana nanti ada. Rencana nanti ada kereta bandara ke sana. Tapi sementara Pramex dulu yang lewat sana. Pramex stasiun Wajo, nanti dari Wajo ikut bis atau Damri. Damri. Sana. Ada yang jemput di sana, ada yang ikut. Gratis jadinya ya Pak. Bayar 10.000 Damri. Dari Wajo. Nanti apa namanya kalau kereta yang bandara itu startnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Ya, kerjanya waktu yang mana Pak ya? Jalan Tugu, Jogja. Tugu. Ada dua kali perjalanan, pagi sama sore. Kalau yang kereta bandara biasa itu rapet-rapet ya Pak ya? Selahe. Ini kan duit.
terima kasih banyak ya Pak. Nah, oh iya ini nih. Semboyan 21. Semboyan 21. Akhir tanda kereta. Akhir tanda kereta nih. Ini. Kalau malam pakai ini ya. Oh iya ya. Kalau malam ya. Saya sekarang. Saya ya. Ini masih bisa melihat. Oh. Siap pakai itu. Oh iya ya. Wah ini. Pak, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Sukses selalu Pak. Yang banyak rezekinya, lancar terus, sukses selalu. Terima kasih banyak Pak. Kita udah sampai di Tugu dan ini bakal jadi dua konten. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.